penuh bahagia pengantin baru, acara ngunduh mantu Deni, Cak Nan, dan Bella Bonita di Ngawi. Pasangan pengantin baru Deni, Cak Nan, dan Bella Bonita menggelar acara ngunduh mantu di Ngawi pada hari ini. Sebelumnya, pasangan ini telah melangsungkan akad nikah pada Jumat 17 Juli 2023 lalu di Madiun, kota asal Bella Bonita. Acara ngunduh mantu kali ini digelar sangat meriah di tempat kediaman Deni, Cak Nan di Karanggeneng, Margomulyo, Ngawi. Dalam acara ngunduh mantu ini, Deni dan Bella tampak mengenakan baju adat Jawa warna hijau tua. Keluarga besar Deni, Cak Nan juga mengenakan baju senada dengan sang pengantin. Acara ngunduh mantu diawali dengan kirab pengantin menuju ke pelaminan. Acara ini juga dihadiri oleh banyak tamu, mulai dari teman, warga sekitar, dan juga rekan kerja. Nah, bagi yang penasaran, berikut ini foto-foto ngunduh mantu Deni, Cak Nan dengan Bella Bonita. Acara digelar sangat megah dan mewah. Dan kini penyanyi mantan kekasih Happy Asmara tersebut melangsungkan resepsi pernikahannya hari ini di Pendapa Kepatihan Ngawi, Jawa Timur. Tempat tersebut merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang juga menjadi ikon kota Ngawi. Berbagai persiapan pun telah dilakukan, termasuk dekorasi tempat yang akan digunakan untuk acara tersebut. Lewat sebuah tayangan video, tempat tersebut disulap menjadi begitu megah dengan berbagai dekorasi yang indah. Bahkan menariknya, pada background pelaminan Deni, Cak Nan, dan Bella Bonita terlihat sebuah hiasan layaknya sebuah candi dengan sebelah kanan kirinya terdapat layar LED cukup besar. Selain itu, terdapat juga dekorasi berupa pohon dan tanaman seperti layaknya di sebuah taman yang begitu indah. Deni, Cak Nan selain mengundang rekan-rekan dari kalangan artis, juga diduga mengundang beberapa tokoh terkenal dari kalangan pemerintahan. Salah satu tamu undangan yang paling dinantikan banyak orang adalah Happy Asmara, yang juga merupakan mantan kekasih dari pelantun lagu Cundamani tersebut. Meski begitu, tidak diketahui secara pasti Deni mengundang Happy atau tidak.